Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Koko Cik Channel. Hari ni Cik Kia nak share sikit tentang baru tahu anak teruna Hatan. Rupanya Yoni Boy, anak didik dia, banyak menang anugerah. Sebelum kita start, Cik Kia nak ucapkan terima kasih pada yang support Koko Cik Channel sampai sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama penyanyi atau penggubah lagu terkenal iaitu Hatan telah menjadi bualan hangat oleh para warganet. Apa yang Cik Kia tahu, sebenarnya masih ramai netizen-netizen yang tidak tahu menahu Hatan mempunyai anak teruna. Malah ada juga yang mengaitkan penyanyi rap terkenal Yoni Boy ada kaitan dengan Hatan. Apa perkara sebenarnya yang berlaku? Jom sama-sama dengan Cik Kia kita rungkaikannya. Muhammad Syukri Shahabuddin atau lebih dikenali dengan nama Hatan yang merupakan seorang penyanyi, pelakon dan juga pengubah lagu Malaysia. Lagu Memburu Rindu ciptaan M. Nasir telah menaikkan nama Hatan sekaligus penyanyi solo yang popular di awal tahun 1991. Dia dilahirkan pada 21 Disember 1964 yang kini berusia 58 tahun. Hatan pernah berkahwin dengan Aryani Muhammad Abidin pada 17 Disember 1996 dan bercerai pada talak 1 pada 10 Mac 2005. Hasil perkahwinan itu, mereka dikurniakan seorang cahaya mata, Adam Iman, tahun 1998. Dia kemudiannya mendiri rumah tangga bersama Farah Ashikin Uthman pada 11 November 2011 dan hubungan mereka tidak bertahan lama dan berakhir dengan perceraian pada 12 Januari 2012 dengan talak 1. Tak lama kemudian, pada 24 Julai 2013, Hatan kembali menikahi bekas isterinya, Aryani. So, korang tahulah kan anak teruna Hatan ni kan? Berdasarkan sumber dari gempak.com mengatakan, menurut Hatan, Adam seorang yang anak pandai, sering memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Walaupun dia sudah menceburi dunia muzik, tapi saya nak dia beri tumpuan kepada pembelajaran meskipun aktif dalam dunia muzik. Saya tak kisah dia nak keluar sekali-sekala, pergi bersukaria dengan kawan-kawan, tapi tak boleh pergi ke tempat yang bukan-bukan seperti kelab malam. Tapi Adam ni hanya dengan dunia dia dalam bilik studio buat lagu. Dia tak suka lepak, sampai kadang-kadang saya yang suruh dia keluar berjumpa kawan. Berdasarkan sumber dari bommalaysia.com mengatakan, Hatan rasa bangga setelah anaknya Adam Iman naik ke pentas Anugerah Industri Muzik ke-23. Adam adalah komposer yang terlibat dalam pembikinan album Yoni Deluxe Version bersama-sama Yoni Boy dan Freddy Lau setelah mereka diumumkan selaku pemenang bagi kategori album terbaik. Tahniah anak ayah, Adam Iman seterak-terakan Yoni dan Freddy, tulis Hatan menzahirkan kebanggaan seorang bapa. So, hubungan Hatan dengan Yoni Boy merupakan bapa seorang rakan kerjanya saja. Tiada pertalian darah sekalipun. Cik Kia harap sudah terjawab semuanya. Tu je perkongsian dari Cik Kia. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Kia, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, stiker eh. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan.
Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.